Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan Cah Dalan di sini ya. Pada kesempatan kali ini Cah Dalan mau berbagi tentang dalaman nozzle ya. Ini milik Kenter. Mitsubishi Kenter ya. Atau selawe PS ya, Pak. Iku namanya apa, Pak? Iku apa, Pak? Nomornya, Pak? Diwaca, Pak. Under the legend jenengnya apa, Pak? Ya. Kita rakit seperti ini. Apa tadi? Jujur aja. Begitu. Fungsi nozzle ini adalah untuk pengkompresian dalam ruang pembakaran ya. Seperti ini. Setelah kita servis ya dalamannya, di antara spring, washer, dan valve-nya ya, valve nozzle-nya, lalu kita cek kompresi. Pressure. Tekanannya harus didapat 17 ya, Pak. Ya, udah sehat waras. Yang tiga tadi sudah kita cek, sudah kita dapatkan di angka 17 MPa atau MPa. Ya, demikian sedikit share tentang service nozzle ya. Udah pasang, kita pasang ring depannya, kasih depan atau sim depan. Semoga sedikit share ini bermanfaat. Salam sukses YouTuber lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.